Oke, oke, ada apa itu guys? Wuh, semakin seru guys. Oke guys, selamat datang di channel Argo Sembiring. Di video kali ini aku bakalan bermain game dari Google langsung guys. Oke, langsung aja kita klik ya. Nah, bisa kita lihat di sini keadaan handphone aku tuh tidak menghidupkan data ya. Caranya gampang banget kalau kita mau mempunyai game offline tapi sama sekali tidak kita download dari Play Store maupun apapun itu. Caranya gampang banget, kita langsung ke Google dan kita misalnya cari apapun itu, misalnya di atas itu harga dolar, kita klik di sini. Nah, di sini sudah berada ada tampilannya, data seluler Anda tidak aktif, tidak ada koneksi data, pertimbangkan untuk mengaktifkan data seluler dan WiFi guys. Oke, caranya gampang banget. Inilah permainan dari Google. Nah, kita bisa lihat di situ ya, kita langsung klik icon yang di samping data seluler tidak aktif itu ya, kita klik di sini. Nah, bisa kita lihat di sini guys, ternyata di balik itu semua ternyata ada game offline yang ada di Google guys. Nah, biasanya itu game offline dari Google itu adalah apa ya, dinosaurus yang warna hitam itu ya guys, kalau kalian tahu guys. Tapi sekarang sudah ada permainan baru dari Google guys. Kita tidak bakalan download dari Play Store, dari apapun itu secara offline. Jadi buat kamu yang di rumah aja kalau nggak ada paket, cocok banget untuk bermain game ini guys, karena tidak menggunakan paket sama sekali dan gamenya itu seru banget. Nah, oke. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, ayo dong buat kamu yang belum klik tombol subscribe, ayo sekarang klik tombol subscribe-nya guys. Oke. Kalau sudah, langsung aja kita main guys. Caranya gampang banget. Kita ketuk aja dia menggunakan payung ya guys. Di sini cara mainnya tinggal ketuk-ketuk seperti ini ya guys, dan tantangannya itu adalah kita tidak boleh mengenai apapun di sini guys. Misalnya burung, kita di sini dilarang untuk mengenai burung atau awan yang ada petirnya guys. Manusia aja kalau kesambar petir bakal mati guys, apalagi dalam permainan ini guys. Nah, seperti itu contohnya, contoh dari kita kalah guys. Oke, kita mulai kembali. Permainan ini semakin seru ya setiap kita menggunakan kembali, karena kita nggak tahu ya batasannya itu di mana, ujungnya itu di mana ya guys. Karena kemarin aku pernah sampai sekitar 50 ribuan seperti itu, ternyata belum ada ujungnya guys. Tapi temen aku udah ada yang nyoba, ada katanya ujungnya adalah sepertinya kita bisa bermain internet katanya guys. Ini masih katanya guys. Oke, kita sudah beberapa oke, itu ada banyak banget ya. Oke, tantangannya. Jadi kalau kita lewat dari atas sini guys, kalau lewat dari atas sini juga mati, dan lewat dari bawah juga mati guys. Terjun payung gitu aja juga mati guys, padahal sama-sama awan di bawah ya kan guys. Itulah tantangan di balik permainan game Google yang terbaru ini guys. Oke, semakin seru setiap detiknya kita bermain guys. Nah, aku ingetin lagi buat kamu yang belum klik tombol subscribe sekarang, ayo dong klik tombol subscribe. Jangan nonton aja ya guys. Oke, di sini semakin seru guys. Soalnya tidak bisa landscape guys. Jadi permainan ini potret seperti ini guys. Kalau landscape seperti ini pasti lebih seru ya guys. Oke. Nah, kita langsung lanjut lah ya kan guys, sampai ke ujungnya. Apakah kita menemukan ujung yang di dalamnya situ? Nah, poin aku sekarang sudah mencapai 40.45 dan seterusnya ya guys. Oke, kita kali ini nggak bakalan kalah dari mereka guys. Oke, wow. Oke, udah tembus 100 guys. Oke, burung-burung di udara ya guys. Jangan sampai kita kalah lagi guys. Sudah berapa kali kalah, aku gak mau guys ya. Oke, diserang bertiga guys. Oke, selamat juga guys. Terjun lagi guys. Wow. Oke, aduh, memang kalau nggak bisa kena awan guys. Padahal sama-sama awan nih guys. Aduh, nggak pengertian banget ya. Oke, kita kembali lagi dari nol ya guys. Suka banget aku yang dari nol-nol ini guys, karena kalau yang dari nol ini memang pengorbanan sangat luar biasa ya kan guys. Aduh, hampir saja kan guys. Oke guys, masih tetap berjalan kita. Oke, jangan aja kompromi guys, sedikit aja kita lenggang bakalan kalah. Kita naik-naik guys, naik-naik ya. Oke, naik lagi guys, kita terjun. Aduh, terlalu naik, memang salah juga guys. Makanya kalian yang tinggi hati, jangan terlalu tinggi guys, nanti kesetrum juga macam permainan dari Google ini ya guys. Aku juga nggak tahu ya nama dari dari ini guys, ataukah payung teduh ya kan guys, atau yang lainnya aku nggak tahu. Tapi permainan Google yang sebelumnya ya aku udah tahu ya, dinosaurus itu guys, dinosaurus yang warna hitam itu guys. Tapi ini kemungkinan aku ya yang membeli nama ya kan guys, payung teduh guys. Nah, itu namanya ya kan guys. Oke,
Oke, sudah kembali lagi terus-terus kalah ya guys. Aku ini orangnya itu apa ya, nggak gampang menyerah guys. Oke, ternyata lagi di atas. Kita salah strategi ternyata. Ya oke, kita susun strategi. Nah, kita sepertinya harus dari bawah seperti ini guys. Oke, supaya lebih gampang ya guys. Karena dari tadi nampaknya kalau kita dari atas itu selalu kalah guys. Apa mungkin tidak keberuntungan aku ya, aku juga nggak tahu ya. Oke guys, kita naik terlebih dahulu, turun lagi, naik lagi guys. Hampir saja guys. Oke. Gampang banget mainnya, tapi harus bersabar guys. Oke, kita turun. Aduh, dia memang tidak bisa tersenggol sedikit pun ya dari sini guys. Poin aku sekarang sudah 149, padahal kemarin udah pernah sampai 50.000-an gitu guys. Waduh, malu-malu ya kan guys kalau masuk YouTube, tapi nggak apa-apa guys. Ini buat kamu yang bosan di rumah, cocok banget dengan permainan ini. Kalau nggak ada kuota bisa dipakai, kalau nggak ada ruang penyimpanan juga bisa dipakai, karena semua apa ya, di perangkat seluler kalian, perangkat dari handphone kalian pasti semua ada Google-nya guys. Ngampung nggak ada Google, apalagi kalau Google ini dibutuhkan banget ketika kita apa ya, mau ujian ya kan guys. Tanya om Google ya, tanya opung Google lah ceritanya gitu kan guys. Oke, skala lagi guys. Waduh, kayak mana ini guys. Oke, kita coba skala lagi ya. Semakin seru ternyata permainannya kalau kita apa ya. Oke, yang sudah pernah mencoba permainan ini bisa kalian komen di bawah ya guys. Oke, berapa poin yang paling tertinggi yang pernah kalian capai ketika kalian bermain game offline dari Google ini guys. Oke, kita langsung check it out. Oke, berapa sih? Oke, aduh, padahal aku mau naik burungnya tadi guys. Waduh. Oke, langsung lagi kita bermain. Sistemnya itu memang gitu-gitu aja guys. Kita ketuk-ketuk, naikkan lagi, ketuk, naikkan lagi. Kemungkinan kalau kita sudah menang dapat apa ya, pakai data gratis dari Google-nya ya kan guys. Nggak mungkin, very good loh ya kan guys, tidak mungkin terjadi guys, tidak semudah itu ya kan guys. Oke guys, oke guys, masih tetap aja kalah, malu juga guys. Oke, burungnya juga apa ya, ini layarnya yang jalan atau gimana? Oke, sistemnya di sini semua jalan guys, nggak kayak game yang lain guys. Oke, memang Google ini merancang sebuah permainan sangat-sangat luar biasa ya guys. Oke, ah, kurasa Google ini teringat bahwasannya kalau kita, aduh, poinnya sudah sekarang 214, bisa kita lihat guys 214 ya. Waduh, nggak pandang semangat, main terus. Aduh, padahal aku mau giveaway ya, yang siapa yang mempunyai poin yang tertinggi ya guys. Abis ini pasti kalian langsung main game ini, aku yakin guys, karena banyak dari kamu semua yang apa ya, mengirit data selama kita hashtag di rumah aja guys. Karena ya pastinya kita apa ya, belajar online dan lain sebagainya itu menggunakan data seluler guys. Jadi kalau ini kan gratis ya dari Google-nya, tanpa dipungut biaya sama sekali. Kalau kalian dipungut biaya bilang sama aku, biar aku adukan sama Google-nya ya kan. Cengkal, cengkal. Oke, ini salah sistemnya itu sepertinya tidak bisa mundur ya guys. Jadi kalau kita terus-terus seperti ini, misalnya ada ya contohnya seperti ini guys, jadi kita tidak bisa mundur ke belakang guys, jadi tuh terus maju aja guys. Jadi kalau nah misalnya ini kan guys, kita tidak bisa mundur seperti itu guys. Wah, oke, mohon pihak Google-nya supaya diperbarui ya kiranya sistem ini, atau memang kayak gini bentuk permainannya biar menguras apa ya, menguras energi dan menguras emosi, lalap kalah-kalah aja, apa aku yang nggak tahu mainnya ya kan guys. Oke, itu beda-beda tipis ya guys, karena aku juga baru-baru ini ya bermain game, karena hashtag di rumah aja nggak ada konten ya, wajib ya bermain game karena aduh, itu lagi dibilang guys, nggak perlu kebongkar semua ya kan guys. Oke, permainan ini yang aku terakhir ya guys, aku juga mulai emosi nih guys, karena dari tadi kok nggak menang-menang terus ya. Oke, biasa ya sepertinya aku. Oke, naik guys, naik guys. Oke, gue naik guys. Oke, mulai naik ya, jangan terlalu naik ya, jangan tinggi hati juga guys. Oke, turun turun turun, kau turun ya. Oke,
kita kejar itu. Oh, janganlah ya kan guys, nanti kesetrum juga kita guys. Oke. Aduh, oke, menang juga guys. Bukan menang ya. Masih bisa kita lewati rintangannya. Oke, dia mereka sudah mulai kompromi. Aduh, oke, we guys. Oke. Semakin seru ya kalau kita menang. Kalau kalah ini membuat emosi banget ya. Oke, guys. Oke, ada apa itu guys? Woo! Semakin seru guys, dalamnya wadidaw. Ada apa itu guys? Apa itu guys? Aduh. Baru tahu aku guys ada itu guys. Aduh, salahnya kalah guys. Poin tertinggi aku adalah sekitar 390 guys. Wadidaw, mantap bo daw-daw ya guys. Wow. Nah, 390 ini poin tertinggi aku bermain di sini. Padahal kemarin sempat mencapai 50.000, tapi enggak apa-apa ya guys. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Pastinya abis nonton video ini kamu langsung bermain game ini tanpa paket sama sekali dan cobain keseruan yang ada terjadi di dalam game ini guys. Wah, di 390 semakin banyak varian-varian animasi yang ada ya di dalam sini. Oke, makanya coba sekarang. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa nonton video aku yang lainnya. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram aku di @argonus_birkem26. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.